Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya sedang menginap di Hotel Best Western Premier La Grande Hotel. Tepatnya di Jalan Merdeka Bandung. Ini berseberangan dengan Mall BIP atau Bandung Indah Plaza. Saya menginap satu malam saja di hari kerja atau weekdays sendiri untuk tipe kamar Superior Twin. Sebenarnya ini saya salah pesan ya. Jadi saya pesannya pagi-pagi ketika sampai Bandung dari Jakarta di perempatan Lampu Merah. Saya pesan kamar hotel melalui aplikasi Traveloka. Jadi cukup singkat saja, saya tanpa mengecek tipe kamarnya. Saya hanya mencari kamar dengan breakfast dengan budget tidak melebihi Rp600.000. Lalu saya pilih, ternyata Superior Twin alias 2 bed dengan harga Rp550.000 atau lebih tepatnya Rp549.999. Ini dengan breakfast tentunya. Ketika saya check-in, saya sudah menanyakan ke resepsionis apakah bisa tipe kamar saya ini dirubah ke single bed karena saya menginap sendiri. Jadi agak aneh aja kalau dua kasur, tapi saya cuma sendirian, cuma pakai satu kasur doang. Namun berhubung tidak ada yang kosong alias penuh semua, akhirnya saya tidak bisa pindah tipe kamar yang single bed. Saya coba pikir bisa gabungkan dua tempat tidurnya atau kasurnya, tapi ternyata memang sulit untuk dipindahkan. Oke, sebelum ke room tour, jadi akhirnya saya tiba lagi di hotel ini setelah selesai bekerja mengelilingi Bandung. Saya setibanya di sini sekitar jam 8. Tadi sebenarnya saya sudah sampai sekitar jam 7-an, tapi berbagai ruas di kota Bandung itu diblokir. Jadi kita terpaksa keliling-keliling. Kita keliling-keliling cari arah yang bisa sampai hotel, tapi tetap aja arah Merdeka ini memang diblok. Jadi mobil tidak bisa masuk sini. Alhasil saya harus berjalan sejauh 300 meter. Memang selama pandemik, Bandung cukup ketat untuk menerapkan protokol kesehatan, termasuk memblok kota-kota atau ruas kota yang memang dirasa ada keramaian di situ. Pemblokiran jalan di kota Bandung itu, saya tanya-tanya sama orang hotel, itu berlaku dari mulai jam 6 sore sampai pagi jam 5 pagi. Karena memang berseberangan dengan Plaza BIP, saya memutuskan untuk ke BIP dulu untuk makan malam, sekaligus rehat sejenak ya untuk melihat pemandangan-pemandangan jalan, karena memang mall ini juga bukanya sampai jam 8 malam. Jadi enaknya menginap di hotel ini, di Hotel Best Western ini, dekat sekali dengan mall. Jadi tinggal nyebrang aja pakai JPO ya, jembatan penyeberangan orang, itu langsung ke Mall BIP. Oke, dan ini benar-benar berada di pusat kota jembatan Bandung. Sampai di hotel, cerita sedikit bahwa menginap di sini tidak memerlukan deposit. Jadi cukup check-in saja dengan mengisi data-data. Tidak perlu untuk menaruh deposit. Hal sebenarnya yang kurang bagus di sini adalah parkirannya yang memang space-nya itu kecil ya. RAM-nya itu juga terlalu kecil. Jadi kalau mobil-mobil besar atau memang kurang jago nyetirnya itu bisa nyerempet-nyerempet pinggirannya. Tadi saya pagi-pagi juga sebenarnya cari parkiran sampai saya ke basement 3 atau B3. Hampir saya tidak menemukan slot untuk parkir. Lalu saya masuk kamar hotel.
Untuk tipe superior twin ini, langsung buka pintu di sebelah kanan itu langsung ke toilet. Memang rata-rata hotel itu di sebelah kanannya itu toilet. Di dalam toilet itu ada kaca yang besar ya di atas wastafelnya. Juga ada cermin, ya cermin untuk muka atau rias ya, jadi bisa melihat muka lebih jelas, bisa didekatkan atau dijauhkan tuas-tuasnya. Lalu ada hair dryer. Di sini juga dikasih sabun dan sampo, bukan yang di dispenser, jadi dikasih dua tube untuk sabun dan samponya ini. Asiknya berarti kalau misalnya menginap cuman semalam, ya itu kan nggak habis banyak tuh sabun dan samponya. Mungkin nanti bisa berguna untuk nginep di rumah saudara atau di rumah keluarga gitu ya. Jadi ringkas saja nanti bawa sabun sama samponya. Kalau saya biasanya begitu. Kamar mandinya bersih, hotelnya juga secara keseluruhan bersih. Cat-catnya masih bagus, ya karena memang ini hotel chain ya, banyak cabangnya. Jadi memang sudah rapi dan sudah terstandar gitu untuk kualitasnya. Airnya bersih, so pasti ya, karena di hotel airnya bersih. Dibilang besar sih, nggak terlalu besar juga keluar airnya, ya tapi sedang lah. Cukup lega sih kamar mandinya atau toiletnya. Lalu kemudian ada lemari, lemarinya juga cukup lega, cukup gede. Banyak hangernya juga. Ya kalau buat semalam biasanya sih hanger-hanger ini sih nggak kepake gitu ya. Kemudian dapat sendal, sendal dari hotel tanpa logo, tanpa tulisan hotelnya. Lalu ada minibar atau kulkas kecil tapi kosong, nggak ada isinya. Kemudian komplimennya dapat dua minuman, mereknya Ron 88. Juga dapat kopi Nescafe, Sosro, Heritage, gula, dan creamer. Masuk lagi ke dalam, ada TV ya, walaupun nggak gede-gede amat, tapi bisa kelihatan lah dari tempat tidur. Bisa menayangkan semua channel, bisa nonton HBO dan lain sebagainya. Lalu ada juga pengaturan AC sentralnya. Teman-teman bisa ngatur sampai paling dingin, sampai 16. Penunjuk arah kiblat ada di atas, di perbatasan antara muka kamar ke ruang tidur. Lalu ada jam juga di meja antara dua tempat tidur. Jamnya cukup keren ya, ini berfungsi sebagai waker juga. Ada telepon. Ada dua sofa. Satu yang ke arah meja tempat kerja, teman-teman bisa buka laptop di sini. Satunya lagi sofa yang rada besar buat santai. Di depannya juga ada meja bulat. Kalau teman-teman buka tirainya itu menghadap ke Jalan Merdeka, tepatnya ke seberang BIP. Ini posisi kamar saya ya, mungkin nanti posisi kamar yang lain beda-beda juga menghadapnya. Kemudian dari sisi lightingnya bagus, banyak lampunya, tata cahayanya bagus. Jadi di belakang tempat tidur, depannya itu ada lighting ya, cukup bagus juga sih. Ya buat estetika aja. Ya overall sih gitu aja kira-kira room tournya. Teman-teman juga bisa melihat di gambar yang saya share ini atau video yang saya share, sehingga teman-teman bisa menjudge sendiri jadi bagaimana sebenarnya ruangan di Best Western ini. Tepatnya di tipe hotel memang yang saya pilih ini, yaitu Superior Twin. Nanti coba kita akan lihat kolam renangnya, walaupun saya tidak berenang. Tapi saya tadi cuma membaca bahwa maksimal kapasitas kolam renang itu 20 orang ya. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan supaya nggak kerumunan. Sebelum ke kolam renang, kita harus konfirmasi dulu by phone. Dibuka dari jam 8 pagi. Thank you.
breakfastnya dimulai dari jam 6 pagi. Nanti kita akan rasakan gimana sih rasanya masakan atau makanan di Hotel Best Western ini. Oke teman-teman, demikian review singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika memang ada saran, ada komentar, ataupun ada sharing-sharingnya, bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube saya ini. Sampai ketemu lagi di review-review saya selanjutnya.